Tak ukur lilane sik ya, Mbak. Kayane kok kecil iya. banget. Iya, 21,5, Mbak. 21,5. Iya. Sekarang berapa ya? Masalahnya hamilnya sudah 23. 23 minggu, berarti hampir 6 bulan. Ya? Iya. Masih 21. Iya benar ya. Oh, kan malah 21,5. Ini malah 21. Iya, berarti ya. Anu karo kaos mau dimukul deh. Ya. Sudah ngerti belum? 21. Nilai yang normal untuk ibu hamil itu berapa? 23,5 lah. Kalau 21 berarti kurang berapa senti? Kurang 2 setengah ya. Lah saiki jane nek makem kepiye? Makme. Makannya gimana? Dikit-dikit. Dikit-dikit tapi sering enggak apa-apa. Ya. Yang penting sehari itu bisa sampai 6 atau 7 kali enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Karena nilainya sih kurang akeh. Kurangnya 2,5. Ya, 2,5. 2,5 cm. Kemarin periksa suruh makan kilo. Iya. Telur sama kuningnya. Telur tidak cuma telur saja toh. Berarti memang ini tidak masuk ke tubuh ibunya. Telur itu kan untuk proteinnya ya. Vitamin lainnya. Kayak jenis sayuran. Buah itu juga penting. Terus protein yang bagus itu kok yang lengkap, vitamin yang lengkap ya. Yeah. Tidak cuma telur saja. Lah sedina telurnya ora piro? 3. Makme telur tok. Kurang lah. 18. Kok 18 ya? 16,5. Tensinya memang 105, 106. Berapa enggak? 105, 106. Saiki ngebut ya, mumpung masih ada 3 bulan. Telurnya sehari paling tidak 6. Ya. Sayurnya pagi semangkok, siang semangkok, malam semangkok, bukan sesendok. Beda ya. Iya. Nek makan mayoritas wong Indonesia senengnya ning sendok, sesendok tok makan itunya. Sayur. Makan sayuran. Artinya setiap sekali makan itu ada telur satu butir, ada sayur satu mangkok. Setiap makan itu harus ada itu. Iya. Iya harus ada sayur satu mangkok. Nah, nak nyemil apa? Cemilannya apa? Snacknya apa snacknya? Kadang roti. Roti sama telur. Ya. Terus snacknya lagi sayuran satu mangkok. Gampang tau gak ada sayuran? Kangkung, godong bolet, godong. Sayur sop. Bukan. Sayur sop itu melune apa ya? Duduh toh? Iya. Yang dipentingkan bukan duduhe, tapi sayurane. Kangkung semangkok paling rong gunting ya. Iya. Nah, beli rong gunting. Arep disambel boleh, dicolet boleh. Yang penting akeh ya. Iya. Godong bolet. Dicolet ora apa-apa. Apa-apa? Nanggo bumbu rujak. Ben ora bosen sih. Terus engko lauke tambahane telur. Telur panas. Rujak karo telur godhong ora apa-apa. Daripada kerupuk.
Iya. Ya, ini saya kue ya. Iya. Ngejar 2,5 dalam 3 bulan. Bisa? Insya Allah bisa. Iya, saya kue kayak gue caranya. Iya. Makan nasi 1 centong, Mbak Mane ya. Jatai kan kudunya 2 centong, ini mau mateng. Satu orang centong orang mungkin di secentong. Engkok 5 jam secentong maning. 5 jam secentong maning ora apa-apa. Ya. Melasi sih gering kowe. Jenut jantungnya janin ini nikus kerumpas di laptop. Minumnya gimana minumnya? Terus kok kadang-kadang sinduk ya Allah Gusti. Kadang-kadang. Cuma kadang-kadang kok. Sehari tubuh kita itu butuh 2 liter air. Orang liter. Orang. Ya, sekarang dimulai dari itu. Apa terus? Lah, nek. Kalau banyak minum, terus pipis terus ibu. Loh, enggak apa-apa. Memang ibu kita itu perlu air. Ya. Tanaman. Tanaman kalau banyak airnya dengan ukuran yang pas tidak becek. Tanamannya subur enggak? Subur. Sama dengan tubuh kita. Tubuh kita juga kalau butuh kebutuhan air terpenuhi, badannya jadi subur. Orang ya. Oh, ini dia jantungnya kerung kok tadi hilang. Sibuk ngono biasa deh ya, bergerak melakukan aktivitas apa. Jadi memang tubuh mengeluarkan energi dipaksa minum. Sekarang pokoknya memaksakan diri ya, banyak minum minyak sayuran. Terus itu minnya berapa? Matanya min berapa? Enggak. Oh enggak. Mata tinek mata sebenarnya boleh. Kalau min lebih dari berapa ya Mbak Tia? Ya enggak boleh ya. Min 4 yang tidak boleh. Eh? Itu kalau minnya lebih dari 4. Iya. Ya minnya tidak. Enggak min. Enggak apa-apa. Kirain tadi kan. Kalau min ya itu, makanya kan perlu kehati-hatian kalau sudah min lho. Maksudnya mau pakai kacamata. Bayangannya. Kacamata apa min gaji?
kami vegetarian kak karena nyenyak mulai. Iya vegetarian kita ada tuh. Panas sih ya. Ya udah mau itu masih kalau. Iya. Tapi biasanya nakennya kayak gitu. Nanti. Mungkin nakennya harus pak dudu ya perungu ya. Tapi kecil. Nah. Iki wis perungu bisa orang perungu maning. Kirang minggu. 23. Kau tuh kan masa gede ya penyut jantungnya. Iya. Bawah biasanya iya coba ya di atas makanan selangkangan selangkangan gini iya berarti kan enak nangis sama gini ya. Dianya sembunyi. Perungunya dari jantungnya mbak ini terus. Bisa khusus. Jari bayi ini anak ben mbak lastro. Cue. Anak umpet. Iya. Ini buku KIA terbaru ini kayak apa? Lah kuwi engko nek kelas bumil to ya. Ora, sosialisasi kelas e. Kelas e sing kelas e. Iki bumil to. Iki dhewe napa? Iya, nek kelas e. Kita nang iki kelas e. Sing kae ya sing akeh nemen ya ngisine ya. Perungu ya nak. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga. Gak hilang maning nak. Mumpet maning. Ciluk bayin jaluk deh. Iya ke bang. Rumah ya anak nyaris ya 148 mbak. Normal. Ya kadang bilang mana ya. Padahal yang posisinya menang baik loh. Gerak-gerak ya. Gerakannya udah bagus. Ya anggar kiye denyu jantunge wekmu. Tuh, itu denyu jantungmu. Nah, ini denyu jantungmu. Ya. Kalau tadi yang cepat berarti denyu jantunge dede. Iya. Saat ini gara pemulihan awakmu nggih. Iya. Kayak om iki sing tak kandhake ya. HP-ne kira Mbak. Oh, belum tau. Belum laporan angkat lan kok nganu ya dipilih ya. HP-ne piro? Nah, iki ketemu neng. Tapi adoh ya. Tapi denger juga ya. Denger ya. Kan lebih Jepang dari jantungnya. Cuma ada ya.
ya. Dengar ya. 148. Kene umpamane engko kondisi tubuhmu bagus, engko kuine juga bagus, apa? Kesehatan bayimu, jadi nanti bayimu sehat, kamunya juga sehat. Senang ora? Senang. Iya, pokoknya dua bayi sehat kan? Ya itu tadi. Ini beranunya pira mbak? TF unik? Tanginya 18. Iya, 18. 18 kan? 18,5. Nah, jadi kepala belum di sini mbak? Masih melintang sini. Melintang? Iya, kan? Nek kepengen nganu ya? Apa jenting? Sujud sih nek? Nek sujud kai? Apa? Sujud nek sholat? Sering sujud nek sholat, tapi nek sujud kan barui sujud muka yang ditandalin. Yeah. Kalau ini dada yang ditandalin, ini masih kosong, masih sini sama sini. Oke, cara nema angkut ya lagi. Satu mangkok sayur sama telur, terus airnya ditayakin. Airnya? Air itu minum. Minumnya kita ya. Minumnya sehari 2 liter, ya. Yes. Telurnya sehari berapa? 6. Terus nasinya berapa sendok sehari? 1. 2. Sekali makan 2 centong. Iya, sekali makan. Ya. Engko nek bingung ya karek takon karo bojone. Iya. Kuli petenge wis gedhe ya. Iki aja sing ana karete, engko ndak nganu podo pinggir. Kan berkaret. Iya. Sebaiknya aja sing karetan. Nek kali iki kan. Plasteran kali. Gak biasa pakai plaster. Nggak nak petengan wis gede lah, udah plaster gitu. Yang lagi pakai. Sebelum hamil berat badannya berapa? 40. Saya ini mendaki berapa kilo? Jadi 44. Kilo. Bagusnya kenaikan berat badannya sampai 10 kilo ya. Iya. Lalu yang kok ini 3 bulan ini dipacu dengan seperti itu, ya? Siap? Siap. Janji? Janji. Oke, mangat.